dong kayak dia tuh kerja. Masa ngemis ngikutin? Malu-maluin aja ngejar-ngejar minta duit. Ya tadi kasihanin mulu itu. Kerja kasih duit. Kemiskinan struktural, ya, ini yang saya kira harus kita cermati. Jadi kalau kita lihat ya, etos kerja masyarakat itu tinggi. Kalau mungkin ya ke pasar misalnya Mbak, ke pasar itu habis subuh ya jam 4:30 orang sudah berbondong-bondong ke pasar. Ya kira-kira apakah itu dianggap malas? Kan enggak. Petani-petani itu kan setiap pagi ya, habis subuh mereka ke sawah, sore hari ke sawah, apakah itu dianggap malas? Kan enggak. Misalnya konversi-konversi lahan-lahan pertanian menjadi lahan-lahan misalnya bangunan-bangunan modern, minimarket, mall dan sebagainya. Nah itu kan hanya banyak ya, termasuk ini mohon maaf misalnya tol ya, infrastruktur itu juga harus dicermati loh. Jangan-jangan itu juga menyebabkan kita menjadi miskin. Jadi mereka miskin mungkin karena ya yang sebelumnya mereka punya pekerjaan utama sebagai petani dalam tanda petik harus dipaksa untuk bekerja di sektor lain yang bukan di bidang mereka. Saya kira ini kan ada soal lain yang menyebabkan kemudian mereka itu menjadi miskin. Jadi ya ini yang tadi dilihat dari struktur kebijakan. Jangan-jangan mereka miskin itu karena ada soal banyaknya struktur kebijakan yang kemudian tidak menguntungkan bagi mereka ya Mbak ya. Artinya misalnya ya sampai kapanpun mereka tetap miskin. Memang harus dari sisi ini political will pemerintah misalnya. Sejauh mana sih bahwa pertama tadi mereka perencana pembangunan saya kira harus lebih memahami secara lebih komprehensif apa itu sih kemiskinan, apa itu sebenarnya konsep well-being. Dan yang kemudian harus dilakukan adalah bagaimana kemudian mendesain kebijakan-kebijakan yang memang konsisten. Ini saya kira soal bagaimana keterlibatan pemerintah, soal keterlibatan perguruan tinggi, komunitas dan sebagainya. Ini kan saya kira hal-hal yang harus kemudian juga disinergikan untuk mendorong program pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan lebih terarah. Jangan sampai ini UKM-nya dikasih modal, tapi sisi lain produk-produk impor dibuka kerannya dengan luas misalnya.
Ya, ini kan juga soal jadi kendala. Jangan sampai kemudian ini misalnya ada produktivitas-produktivitas pertanian ditingkatkan, tapi harga pokok penjualan gabah itu nggak ditingkatkan. Ya kan sama aja. Nah, ini artinya harus ada sebuah program yang kemudian lebih terintegrasi di dalam rangka untuk kemudian mengentaskan kemiskinan tersebut.